Dia kata tak ada lah hobi macam saya. Tengok Mbak Rana, kalau di tengah ribut ni, ha? Saya pergi tunggu siap-siap lah. Jangan duduk pergi apa ni. Kalau kata contoh lah, contoh ni, angin kuat, ribut, hujan lebat kan, saya start kereta, pergi tunggu dah, tak mana nak kena azan nak cecebut. Macam tahu no. Kira-kira kalau bumbung tu cebut, bagi duit siap lah. Tahu dah no. Tahu no. Tak nak lah wabi buat macam saya aku tu. Ini yang kata apa, keban hari ni tu 2 minggu pula. Nak keban tak tahu jawab lagi. Nak kena isi borang apa semua. Aduh. Saya keluar tengah hujan tu, pergi start kereta, pergi tunggu, tak mana nak kena ribut. Confirm. Confirm. Orang buat 5 tahun sekali, tak boleh lanjut sampai ke 10 tahun. Saya lah sampai mati tu lah. Dia kata YB tu bagus. Ribut-ribut, tengah ribut, keluar pergi tunggu, tak mana nak tersebut. Ni kalau Tok Wan naik YB, cara-cara nak bocak lagu mana Tok Wan? Yang tu senang. Dia kena sorak tu. Yang tu senang. Lagi satu. Lagi satu, kalau aku jadi YB, kalau kata ada macam-macam apa, aku tak pergi escort-escort polis ni. Ada. Aku pakai seluar bola, baju singlet, baju t-shirt, pakai lock bola, naik motor Honda Cup. Siapa pun tak tahu. Dia pun tak kenal YB ke YB kan. Sungguhan lah. Tak tahu PO sampai. Nampak? Lawang pula. Tobat lah. Tobat menang. Kompor menang. Ni 5 tahun pun nak nyumbang muka. Dekat-dekat anak mundi pun nak nyumbang. Murung deras. Murung apa kalau betul? Betul. Ingat Tok Wan bagi Mak Jun sasa. Mak Jun tu cerita lain. Tu lain. Mana yang duda-duda tak ada bini, saya tangkap bagi menikah bang. Tengok apa tu? No? PP tanya belalai okey tak? Tak belalai, saya impun bujang-bujang tu. Mana yang payah nak cari makan tak ada orang bela apa? Kita buat satu dewan. Tak situ. Impun bujang tu. Lepas tu saya pergi jumpa JKK, ketua-ketua kampung. Mana yang bini tak ada semua ni? Kita bagi dia buat menikah free lah. Nak apa? Wabi support? Apa Wabi support semua? DJ tak kena banyak. Kalau nak buat kenuri, kalau kata nak buat kenuri lah, nak pakai PA system, nak pakai DJ, tak kena. Tak kena, tak kena. Abang, kita hantar pergi free lah, free. Geng makan dadah, pergi ambil klinik. Hak makan dadah ni tak kena abang. Abang, jamu pergi mampus. Kalau hak makan dadah ni, dadah abang lah. Malaysia ni tak ada pengedar lah. Beli jamu pergi mampus. Saya hantar orang pergi banci. Ni pakcik, anak pakcik isap dadah. Ada? Dia kata ada, dua orang. Sehari 4 kilo lebih isap. Dia kata tak banyak, dalam setengah gram. Dalam setengah gram lah. Setengah gram, 5 gram, 10 gram. Saya bagi sekilo. Lagi tak habis dengan keluar rumah. Jangan, tapi jangan syarat jangan keluar rumah. Keluar rumah kami tangkap. Dan kalau pakcik nak makan kamu boleh ke? Kau pakcik nak tumpang tau. Kita bagi semua sekilo. Alah, mau nak mati berapa orang je. Habis sangat 1 juta, ada lagi 30 juta. Sungguh lah. Dia punya lah. Tiap-tiap bulan peruntukan turun. Tiap-tiap bulan ni saya ni buat buat mesin duit depan rumah. Apa tak gaduh pergi batang? Tak gaduh pergi bank mana lah. Tak gaduh. Mai jolok depan rumah. Berapa dia nak jolok? 20 jolok. Jolok tak kat 20. Beli ayam dengan beli. Lain keluar. Tak boleh. Tok Wan.